membuat Yangnyeom gejang atau kepiting fermentasi. Pertama-tama, siapkan bawang bombay, bawang putih, jahe, cabai hijau sedang, dan biji wijen. Kemudian soju, kecap asin, saus bumbu rasa cuka, dan cabai bubuk. Tambahkan potongan apel, lalu campurkan semua bahan ke dalam wadah, aduk merata. Gunakan kepiting atau rajungan yang masih segar. Cuci dan bersihkan dengan air mengalir. Lalu potong-potong kepiting menjadi dua bagian. Susun kepiting dan rajungan yang telah dipotong-potong ke dalam wadah kedap udara. Selanjutnya, tuangkan bumbu yang telah dicampur potongan apel tadi ke dalam wadah kedap udara. Ratakan dan lumuri kepiting dengan bumbu, agar terfermentasi dengan baik. Tutup wadah kedap udara dengan rapat, dan biarkan selama kurang lebih 24 jam untuk bisa dinikmati.